Oke, kita lanjut. Selamat datang di channel Hilyah. Kali ini kita akan belajar mengedit foto. Sederhana aja. Masukkan dulu objek fotonya, kemudian kita klik ada curve, oke. Tombol ini. Nah, kita klik curve, kemudian kita edit sesuai dengan selera warna. Semakin ada perubahan warna, semakin kesan senyum itu berbeda. Langsung saja kita buka Photoshop-nya. Kemudian kita drag foto yang ingin kita cerahkan. Nah, masukkan. Boom. Nah, ya ini foto si Ading. Masuk ke image, kemudian adjustment. Nah, dari sini kita klik, kemudian kita klik, kita pilih pencahayaan yang sesuai, yang berkesan juga. Oke. Ini foto si Ading sebelum potong rambut. Kiranya sudah cukup. Oke, kemudian save. Ading. Ini foto sebelum dan ini foto sesudah dan ini foto sebelum. Dan nuansa senyum yang berbeda. Oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Kita utarati warnanya, kecerahannya. Coba kita perhatikan. Itu semacam ada senyuman berbeda dari situ. Ya, atau ada kesan berbeda. Tidak mesti senyuman, cuma ada kesan berbeda. Apakah entah itu kesannya dingin, hangat, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Like, share, and subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dadah.